Beli lagi di Pantai Kuta dan beli lihat ada ibu-ibu jualan kerupuk gitu. Jadi pengen tanya, beli pengen ngobrol-ngobrol sih cuman. Tapi beli coba deh. Semoga beli bisa ngobrol sama ibunya. Ibu jualan apa? Kerupuk ya? Harganya 10.000. 10.000 berapa? Satu. 10.000 satu. Oh, satu ya. Iya. Ibu dari mana? Oh iya. Ini ibu jalan kaki ya? Iya. Iya ibu, nanti saya beli. Oke. Enggak usah. Nah, iya, makan. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Ibunya enggak bisa ngomong berarti ya? Enggak terlalu. Oh, masnya kenal. Enggak terlalu kenal. Cari sok videoan boleh? Iya, boleh. Masnya kenal? Ya, kenal dari jualan aja. Oh, jualan ya. Aja. Tahu enggak ibunya dari mana? Kalau enggak tahu, pastinya orang Jawa. Tapi tinggalnya di sini. Oh, tinggal di sini. Ya, di sini ya. Jalan. Oh, pinggir jalan. Pinggir jalan ada jalan. Keluarga? Gak ada. Sendiri? Oh, sendiri aja. Mati? Enggak. tidurnya di pinggir jalan, dia gak punya keluarga. Sendirian gitu tuh. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Ibunya asli mana berarti dari? Apa itu? Apa itu ibu? Obat. Oh, obat. Oh iya, maaf bu ya. Ini dia. Tapi saya nggak liatin karena kan nggak boleh. Nggak apa-apa. Itu apa? Ini tempat tinggal di sini. Ya. Banjarmasin. Perempuan golongan darah Karangasem, Jalan Karangasem. Taman Baru Banyuwangi, agama Islam. Tetus cerai mati, guru harian lepas. Warga negara ini seumur hidup. Banyuwangi. Nama Bu Gatmi. Namanya Bu Gatmi ya. Bu Gatmi. Ya. Nah, ibunya berarti sering daerah Kuta ini ya. Sama sini. Berarti sering jualannya di sini aja ya. Oh, ini apa? Coba lihat. Tensi ibu normal. Oh iya, pernah. Oh, jadi ibunya ini pernah periksa, tapi untuk tensi normal. Kalau jantungnya ibu juga normal 80 per menit. Oh, berarti ibunya masih termasuk sehat sih kalau dari keterangan ini. Cuman ibunya emang sendiri dan tinggalnya daerah Kuta ini. Tolong bagi orang yang peduli silakan. Buat teman-teman yang peduli sama orang-orang ketemu sama ibunya, yang ketemu sama ibunya mungkin bisa dibeli jualannya. Dan beli lihat ibu. Toko Setia Budi, Puri Pemangkalan. Oh, kayaknya ibunya tinggal di sini ya, di tokonya orang, di luar toko orang ini kayaknya ya. Oh iya, Puri Pemangkalan, Jalan Batu Kumbang, ya Jalan Batu Lombok, Lombok Barat. Ini Lombok loh nih Pak. Oh, Lombok ya. Itu siapanya ibu? Mahendra Budi ini, apa ini? Siapa ini? Itu siapa? Oh, saudaranya. Oh anaknya. Oh iya. Oh anaknya. Oh ini anaknya namanya Setia Budi. Namanya Mahendra Budi. Dia punya toko, nama tokonya itu toko Setia Budi. Oh, jadi supir taksi. Oh, supir taksi Pak. Oh, supir taksi. Supir taksi. Oh iya. Oh, sekarang supir taksi ini. Oh iya. Oke.
Bu, mungkin ibu ada yang mau sampaikan. Jadi nanti umpamanya ada orang yang ngerti, jadi bisa ngerti sendiri orang-orangnya. Mungkin ibu bisa sampaikan sesuatu, apa yang ibu mau. Gak apa-apa ibu, ngomong aja pakai pakai isyarat gitu. Udah. Apa nama YouTube-nya? Beli kasep. Hah? Beli kasep. Beli kasep? Iya. Ibu, pesan buat teman-teman yang suka lewat di daerah Pantai Kuta ini, jika bertemu dengan ibu, ibu ini jualan kerupuk, dia berjalan kaki. Buat teman-teman yang lihat, boleh beli dagangannya atau sekedar membantu untuk meringankan kebutuhan ibu sehari-hari, bisa dibantu. Terima kasih. Pokoknya ibu tetap semangat ya. Ibu doa sama Tuhan. Pokoknya minta bimbingan sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih jalan ya. Jangan pernah sedih, jangan pernah mengeluh. Tuhan tuh selalu ada buat kita. Tuhan selalu baik buat kita. Tuhan selalu jagain kita. Ya, Tuhan gak pernah memberikan. Tuhan gak pernah memberikan kita cobaan melebihi kekuatan kita. Wah, Tuhan selalu bantu kita ya. Ibu yang semangat, jangan menyerah. Ya, sehat-sehat terus buat ibu. Dan bisa ketemu anaknya. Ya. Bu, saya pamit dulu ya. Sehat-sehat ya. Dukung terus channel Bikasep ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya.